بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى نبينا محمد الذي وفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد. Telah kita uraikan empat tingkatan yang merupakan syarat syahnya keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Imam Al-Muzani mengisyaratkan sebagian hal tersebut. Kata beliau, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Maka para makhluk beramal berdasarkan ilmunya yang telah terdahulu. Ini boleh menetapkan tingkatan yang pertama. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Dan mereka melaksanakan apa yang mereka diciptakan untuknya, baik berupa kebaikan atau kejelekan. Sini martabat yang keempat, martabatul khalq, bahwa segala yang mereka lakukan, kebaikan maupun kejelekan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pasti melaksanakannya apa yang telah ditakdirkan. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a. Mereka tidak memiliki manfaat untuk diri mereka sendiri guna meraih suatu ketaatan, dan demikian pula tidak punya hal yang menahan mereka, menghalangi mereka sehingga mereka dipalingkan dari kemaksiatan. Ya, maksudnya apabila seseorang melakukan ketaatan, kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah ia melakukan ketaatan tersebut, maka ia melakukannya. Dan kalau tidak ditetapkan, tidak ditakdirkan ia melakukan ketaatan itu, maka dia tidak bisa memberi manfaat pada dirinya. Demikian pula sebaliknya, maksiat, kalau dia ditetapkan, ditakdirkan, terjatuh dalam maksiat, maka ia tidak bisa menolaknya. Ya, demikian pula, kalau dipalingkan dari hal tersebut, maka dia tidak terjatuh di dalamnya. Nah, sebab segala sesuatu telah ditakdirkan. Tapi bukan artinya seseorang berkata, kalau begitu saya terima saja ketentuan. Ya, terima takdir saja. Juga tidak boleh berdalilkan dengan takdir untuk melakukan suatu maksiat. Ini hal yang dilakukan oleh sebagian orang. Ketika melakukan maksiat, dia katakan, saya sudah ditakdirkan begini. Maka ucapan orang yang seperti ini adalah suatu kelancangan. Pertama, dia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan bagi dia. Siapa yang mengetahui takdirnya? Dia melakukan hal ini atau dipalingkan dari hal tersebut. Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan. Sebab itu, dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, dan kadang sebagian para rasulnya diberi wahyu oleh Allah sehingga mereka mengetahui sebagian. Iya. Maka tidak ada dalih. Kemudian berkata, kalau begitu terima takdir saja. Karena itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah segala sesuatu telah ditetapkan? Kata beliau, iya. Maka para sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa beramal wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, sesungguhnya setiap dari manusia akan dimudahkan terhadap apa yang ia diciptakan karenanya. Tidak ada yang mengetahui takdirnya. Kalau memang harus berserah diri kepada takdir dan hanya menunggu takdir saja, untuk apa diturunkan kitab-kitab suci dari langit, dan untuk apa diutus para nabi dan para rasul? Iya. Kemudian hal yang aneh, kalau jatuh dalam maksiat, ia berdalilkan dengan takdir. Kenapa dia tidak berdalilkan dengan takdir kemudian melakukan ibadah?
Harusnya dia berkata, saya sudah ditakdirkan beribadah. Kan begitu? Kenapa dia jadikan dalil di dalam hal yang maksiat? Maka ini termasuk waswas syaitan dan kerancuan di dalam keyakinan. Karena itu seorang muslim beriman akan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk, dan ia diperintah untuk berusaha, beramal. Telah dijelaskan jalan yang baik dan jalan yang jelek. Telah diturunkan kitab-kitab menjelaskan segala perkara yang baik maupun yang jelek. Para nabi telah menjelaskannya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib bagi nabi ini menunjukkan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib bagi nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Iya. Maka untuk apa diutus para rasul kalau memang harus menerima ketentuan saja? Tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Karena itu kita yakini bahwa setiap manusia telah ditakdirkan dan telah ditetapkan tempat duduknya di sorga maupun di neraka. Seorang muslim tatkala keadaan seperti ini, ia senantiasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon rahmatnya, dan dia beramal dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, dan dengan amalannya ini dia akan dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan. Kalau dia beramal dengan amalan yang baik, maka ini tanda baik dan kelihatannya dia ditakdirkan kepada suatu yang baik. Kalau dia beramal dengan amalan jelek, maka sebaliknya seperti itu. Iya. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini, bahwasanya manusia banyak menyimpang di dalam masalah takdir. Dan telah kita ketahui bersama bahwa termasuk awal penyimpangan dalam masalah akidah adalah dalam masalah takdir. Maka butuh kita ketahui apa yang merupakan sebab-sebab kenapa banyak yang menyimpang dalam masalah takdir. Maka di sini saya akan sebutkan beberapa sebab utama, walaupun mungkin ada sebab-sebab lainnya. Iya. Di antara sebab utama yang menyebabkan sesatnya sebagian kelompok dalam masalah takdir adalah mereka ingin mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Ingin mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi kalau pada makhluk perbuatan tersebut baik, bagi Allah itu juga harusnya baik. Kalau jelek, maka itu pun jelek kalau Allah melakukannya. Kalau itu keadilan di tengah makhluk, maka seharusnya Allah juga seperti itu. Ya. Mereka mengkiaskan. Dan ini sebab kerusakan. Dan di antara sebab penyimpangan, kelompok-kelompok yang menyesat atau yang sesat di dalam masalah takdir, dan kelompok Jabriyah dan Qadariyah. Iya. Tatkala mereka mengkiaskan perbuatan Allah dengan makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sang hamba, seorang hamba, bahwa dia ini tidak beriman. Iya. Maka dengan mengkiaskan perbuatan Allah dengan makhluk, mereka pun menolak hal tersebut. Ya, bagaimana mungkin Allah memilih untuk hambanya sesuatu yang tidak baik baginya? Iya. Dan ini mengkiaskan sama dengan makhluk. Kalau makhluk memberi kejelekan kepada Allah, itu tidak baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikiaskan dengan perbuatan makhluknya. Allah berbuat sesuatu, maka itu mempunyai hikmah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukankah kalau Allah melakukan sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya dan semuanya di dalam kekuasaannya, dan Allah berhak untuk melakukannya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mempunyai hikmah yang sangat besar di belakang segala sesuatu. Adanya yang kafir ini banyak hikmahnya, sehingga orang-orang yang beriman semakin kuat keimanannya. Nampak siapa yang benar-benar beribadah kepada Allah, siapa yang membela agamanya. Ya. Sebab sudah merupakan tabiat dari kehidupan, sesuatu itu dikenal dengan lawannya.
pahit dikenal dengan yang manis. Ya. Kegelapan atau cahaya diketahui betapa besar nilainya cahaya dengan adanya kegelapan. Keimanan betapa besar nilai keimanan dengan adanya kekufuran. Dan ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mempunyai hikmah dalam segala perbuatannya. Maka tidak boleh mengkiaskan antara perbuatan makhluk dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengkiaskan, maka ini adalah sebab kesesatan dalam masalah takdir. Iya. Kemudian hal yang kedua yang merupakan penyebab utama kesesatan dalam masalah takdir, tidak membedakan antara iradah al-kauniyah dan iradah asy-syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Iya. Allah Maha berkehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ini kehendak dalam bahasa Arab yang disebut dengan nama al-iradah. Dan iradah Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ada iradah diniyah syar'iyah dan ada iradah qadariyah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah itu bermakna al-mahabbah, bermakna kecintaan. Allah menghendaki sesuatu dan Allah cinta pada sesuatu itu. Allah cinta pada sesuatu itu. Iya. Ini iradah asy-syar'iyyah. Seperti dalam firman-Nya yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan. Atau itu pada iradah kauniyah. Nah. Iya. Kemudian iradah yang kedua adalah iradah kauniyah. Dan iradah kauniyah bermakna al-masyi'ah. Ya, iradah kehendak. Masyi'ah juga kehendak atau keinginan. Jadi Allah menghendaki sesuatu. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu harus terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah kalau menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman, terjadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Ini irada kauniyah. Dan irada yang seperti ini, kehendak Allah harus terjadi. Ya. Harus terjadi. Dan yang harus terjadi ini, kadang Allah mencintainya dan kadang Allah tidak mencintainya. Dipahami? Contoh irada syar'iyah. Keimanan, ketaatan. Iya. Allah memerintah manusia untuk beriman, menghendaki mereka beriman. Allah cinta dengan keimanan tersebut. Allah memerintah menghendaki manusia melakukan ketaatan. Allah cinta dengan ketaatan tersebut. Ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Kalau iradah kauniyah adalah ketentuan dan kehendak Allah yang harus berjalan. Allah menghendaki adanya kekufuran, maka harus terjadi kekufuran tersebut. Iya. Kalau masalah dicintai, mungkin Allah mencintainya, mungkin tidak mencintainya. Terjadinya keimanan dan kekufuran, irada kauniyah dan sekaligus apa irada kauniyah untuk keimanan dan kekufuran. Kalau keimanan masuk dalamnya kauniyah dan syar'iyah. Nah, harus terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dan harus terjadi. Nah, tidak membedakan antara dua hal ini, menganggap bahwa kehendak Allah cuma satu, ini adalah sebab kesesatan. Kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah takdir ketika masuk dalam masalah Allah menghendaki, ya. Maka ketika melihat makhluk berbuat jelek, mereka berkata Allah tidak menghendaki hal ini. Ya. Sebab Allah dia menghendaki yang baik, apa tidak menghendaki yang jelek. Mereka hanya memahami irada cuma satu saja. Irada, kehendak Allah semuanya baik saja. Itu yang mereka pahami. Sehingga mereka menolak hal-hal yang seperti ini. Padahal kalau mereka paham bahwa irada Allah, kehendak Allah terbagi dua. Ada yang merupakan irada syar'iyah, bermakna mahabbah Allah mencintainya,
Dada merupakan irada kauniyah, harus terjadi. Dan Allah Maha mempunyai hikmah yang sangat besar dengan terjadinya. Apakah yang terjadi ini baik maupun jelek, namun Allah Maha mempunyai hikmah yang sangat besar, yang sangat baik di sisinya dengan terjadinya hal tersebut. Iya. Ini sebab yang kedua dari sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Kemudian sebab yang ketiga adalah masuknya akal di dalam menjelekkan maupun menganggap baik sesuatu, yang diistilahkan dengan nama at-tahsin wat-taqbih al-aqliyaini. Ini pembahasan ada di dalam usul fikih, ada di dalam fikih, dan berkaitan dengan masalah takdir. Nah, jadi mereka menganggap bahwa akal punya hak untuk menghukumi ini baik atau ini jelek. Apa yang dianggap baik oleh akal, maka itu pula yang baik. Apa yang dianggap jelek oleh akal, itu pula yang merupakan kejelekan. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang salah. Sebab akal tidak diciptakan untuk menghukumi syariat, tapi akal diberikan kepada manusia, memuliakan manusia ini, dia pakai untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau akalnya dianggap bertentangan dengan nas, harus dia tolak. Nah, seperti itu. Ya. Tapi akal sekali lagi, ia adalah kemuliaan bagi manusia, tugasnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Iya. Maka menggunakan akal dalam masalah ini, dalam masalah takdir, ini adalah sebab kesesatan. Kemudian hal yang keempat yang merupakan sebab kesesatan dalam masalah takdir adalah masuk ingin mengoreksi perbuatan Allah dan tidak menerima apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, dan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir. Kalau memang seperti itu, kenapa Allah melakukan hal itu? Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ini adalah suatu hal yang tidak layak. Ya. Ini kalimat-kalimat semuanya adalah sebab dalam penyimpangan dalam masalah takdir. Sibuk di dalam mengurus perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah lakukan. Allah yang mencipta, penguasa langit dan bumi. Tidak boleh ditanya apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Dan ini diantara sebab kesesatan yang sangat besar dalam masalah takdir. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata dalam ta'iyah beliau tentang masalah takdir, wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-qawdu fi fi'lil ilahi bi'illati fa'innakum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Kata beliau, dan asal kesesatan setiap firqah, setiap kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, asal kesesatannya mereka tenggelam sibuk mengurus perbuatan Allah, mencari hikmahnya, iya, mencari ilahnya, apa sebabnya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, sungguhnya mereka tidak paham apa hikmah Allah di belakang hal tersebut. Iya. Maka tidak pantas mereka melakukannya. Sebab Allah Maha mempunyai hikmah yang sangat agung, kadang diketahui oleh makhluk dan kadang tidak diketahui. Bahkan banyak yang tidak diketahui hikmahnya. Kalau keadaannya seperti itu, sering melacak, ingin mengetahui apa hikmahnya, maka mereka pun berada di atas satu bentuk dari bentuk jahiliyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian untuk mengakhiri tentang masalah takdir ini, walaupun akan ada pembahasan berikutnya, kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir globalnya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan nama kelompok Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua disebut dengan nama kelompok Al-Jabriyah. Iya. Al-Qadariyah terbagi dua, Al-Jabriyah juga terbagi dua. Al-Qadariyah, mereka mengingkari sebagian tingkatan takdir empat yang kita sebut tadi. Itu Al-Qadariyah umumnya.
Ada yang mengingkari keseluruhannya, ada yang mengingkari sebagiannya. Iya. Kalau Al-Jabriyah, mereka menyangka bahwa seorang manusia tidak ada kehendaknya, tidak ada pilihannya, tidak ada ikhtiar baginya. Dia majbur, terima apa adanya saja. Iya. Kalau istilahnya orang Indonesia, terima kodratnya saja. Iya. Majbur. Ini globalnya kelompok Qadariyah, Jabriyah. Untuk rinciannya, kelompok Qadariyah terbagi dua. Ada Qadariyah ekstrim. Yang ekstrim ini, ia mengingkari seluruh tingkatan takdir. Inilah Qadariyah di masa-masa pertama. Iya, yang dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani, Ghailan al-Dimashqi, dan lain-lainnya. Mereka mengingkari ilmu Allah yang terdahulu. Sehingga mereka berkata, kalau sesuatu terjadi, Allah baru tahu hal itu terjadi kalau sudah terjadi. Iya. Dan Qadariyah yang seperti ini, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Iya. Sebab mereka mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin mendebat Qadariyah, pertama tanya dulu tentang ilmu Allah. Diakui atau tidak? Ilmu Allah yang maha luas dan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, setelah terjadinya, dan ketika terjadi. Kalau mereka akui, baru debat mereka. Kalau mereka tidak akui, mereka kafir. Tidak perlu didebat. Nah, maka ini ukurannya Qadariyah yang kafir. Qadariyah jenis kedua adalah Qadariyah Al-Judud. Ya. Dari kalangan Al-Mu'tazilah. Orang-orang Syiah, Zaidiyah, dan lain-lainnya. Mereka di atas madhab ini. Mereka tidak mengingkari seluruhnya, sebagian saja. Nah, mereka hanya mengingkari sebagian. Mengingkari Al-Masyiah dan Al-Khalq. Ya, mereka berkata bahwasanya makhluk itu di dalam melakukan perbuatannya itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Itu bukan kehendak Allah, tapi kehendaknya sendiri. Ya. Kalau Jibriyah sebaliknya, mereka melakukan perbuatan itu kehendak Allah, bukan kehendak dia. Dal Jibriyah. Namun Al-Qadariyah di sisi lain, mereka juga ada pemahaman keliru dalam masalah martabatul khalq. Iya. Yang tentunya secara global, ya, ini adalah suatu kesesatan. Sebab prinsip Islam yang benar dalam masalah ini, makhluk punya kehendak. Tapi kehendak makhluk semuanya tunduk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan sebelumnya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Iya. Kata para ulama, ayat ini bantahan untuk Qadariyah sekaligus bantahan untuk Jabriyah. Wama tasha'un, dan tidaklah kalian berkehendak. Ini bantahan untuk Al-Jabriyah. Allah menetapkan bahwa makhluk punya kehendak. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Ini bantahan untuk orang-orang Qadariyah. Memang makhluk punya kehendak, tapi kehendak makhluk semuanya di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini prinsip Islam yang benar. Ada pun Al-Jabriyah, mereka dua kelompok. Ada Jabriyah ekstrim, dan inilah kelompok Al-Jahmiyah. Iya. Kelompok Al-Jahmiyah dalam firaq, dalam pembahasan akidah, kesesatannya banyak. Mungkin akan berlalu bersama kita sebagian. Mereka sesat di dalam masalah takdir. Jabriyah ekstrim dalam masalah takdir. Di dalam masalah keimanan, Murji'ah ekstrim. Kemudian mereka adalah pencetus bid'ah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dalam masalah asma wa sifat, mereka adalah mu'abtilah, kelas kakap. Ya. Orang-orang Jahmiyah. Dan mengingkari ru'yah. Ini global pemikiran-pemikiran Al-Jahmiyah. Dan mereka adalah
Jabriyah ekstrim. Katanya apa? Manusia itu majbur menerima apa adanya saja. Ya. Menerima seluruhnya secara zahir dan batin. Zahir dan batinnya semuanya adalah kehendak Allah. Jadi manusia itu bagaikan bulu ayam, di mana angin menghempaskannya, di sana ia berarah. Ya, dan sebagian mereka menganggap manusia itu ya harus menerima apa adanya saja. Ya, sampai mereka punya satu bait syair, mereka katakan al-qahu fil yami maktufan wa qala lahu iyyaka an tabdalla bil ma'i. Ia dilempar ke lautan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Kemudian Allah berfirman padanya, hati-hati kamu jangan sampai kena air. Ya. Ia dilempar dan diperintah jangan kena air. Dibaratkan seperti itu makhluk. Harus terima apa adanya saja. Ya. Ini adalah pemahaman yang menyimpang tentunya. Satu ayat yang kita sebutkan tadi cukup untuk menghantam habis seluruh kesesatan mereka dari dasarnya. Menunjukkan bahwa makhluk punya ikhtiar. Wa ma tasyaun, tidaklah manusia kalian berkehendak. Punya kehendak makhluk. Allah tetapkan baginya kehendak, diberikan untuknya akal. Ya. Namun seluruh kehendaknya, seluruh perbuatannya tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini? Jibriyah jenis yang kedua adalah Jibriyah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Orang-orang Asy'ariyah juga Jibriyah. Iya. Dan perlu diketahui di madhab di Indonesia ini, ya, mereka menganut kebanyakan orang-orang yang menekuni masalah akidah, ya, menjadikan madhab Asy'ariyah sebagai dasar pijakan Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dari pemikiran sesatnya. Ya. Namun pengikut-pengikutnya masih ada. Nah, di antara kesesatan mereka, orang-orang Asy'ariyah, mereka juga mengatakan manusia itu majbur, harus menerima apa adanya. Tapi katanya majburnya hanya batin saja, batinnya. Adapun zahirnya dia berkehendak melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, melakukan ketaatan. Ya. Namun batinnya itu dia tidak miliki, dia tidak punya kehendak sama sekali. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan syubhat mereka dalam hal ini sangat panjang sekali, sampai menafsirkan ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Al-kasb di sini mereka taksirkan sampai belasan penafsiran di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Ya. Silam pendapat mereka. Ini menunjukkan bahwa akidah di kalangan mereka tidak jelas. Dan tidak seperti itu akidah Islam. Iya. Nah. Maka secara global bahwa seorang muslim diperintah untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanannya kepada takdir itu dianggap syah, dianggap benar kalau dia meyakini empat perkara yang kita sebut tadi. Dia harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha tahu. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia yakini bahwa segala takdir telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, dia juga hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah. Iya. Dan juga harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah menghendakinya. Iya. Mengimani empat hal ini adalah cukup menguatkan seorang muslim berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Sengaja saya sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan kesalahan orang yang menyimpang supaya lebih mengokohkan seseorang di atas dasar keyakinan. Ya. Sebab kalau seseorang mengetahui kebenaran dan mengetahui lawannya, dia akan semakin kuat di atas dasar keyakinan. Ya. Namun bagi pemula yang belajar akidah, ia cukup memahami dasar-dasar penting, kesimpulan-kesimpulan. Tahap berikutnya, dia memahami kesalahan yang menyelisih kesimpulan ini. Ya, tahap berikutnya, dia bisa mendalam, menjelaskan titik syubhat, penyelesaiannya, akar masalahnya,
akar kesesatannya. Iya. Tentunya ini punya tahapan-tahapan. Iya. Wallahul musta'an. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluk dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Ini beliau isyaratkan ke martabah al-masyiah, bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Yang ditakdirkan semuanya adalah dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk an ghairi hajatin kanat bihi, yang Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah menciptakan para makhluk dengan kehendaknya tanpa memiliki keperluan sedikit pun terhadap mereka. Nah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghani, yang maha kaya, maha cukup. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir kepada Allah, dan Allah maha cukup, maha kaya, dan maha terpuji. Iya. Allah tidak butuh dengan mereka, dengan adanya makhluk. Namun Allah menciptakan makhluk tersebut karena suatu hikmah, ya, bukan karena butuh, tetapi karena suatu hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dan maha mempunyai hikmah yang agung. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Iya. Sebagian orang-orang yang menyimpang menafsirkan ayat ini, katanya tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, katanya kalau begitu Allah butuh kepada makhluk supaya dia diibadahi. Dan ini adalah pemikiran ilhad yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Allah menciptakan makhluk supaya beribadah kepadanya, bukan karena butuh, tapi hikmahnya supaya mereka beribadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, walaupun seluruh makhluk beribadah kepadanya, tidak akan menambah keagungan dan kebesaran Allah. Walaupun mereka semuanya kufur, tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada makhluk. Nah. Kemudian kata Al-Muzani, فَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ جَمِيعًا لِطَاعَتِهِ. Maka Allah menciptakan para malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. وَجَبَلَهُمْ عَلَى إِبَادَتِهِ. Dan Allah menjadikan tabiat mereka di atas peribadatan kepadanya. Dijadikan tabiatnya, kebiasaannya para malaikat itu adalah beribadah. فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقُدْرَتِهِ لِلْأَرْشِ حَامِلُونَ. Maka diantara para malaikat itu ada sekelompok malaikat dengan kemampuan Allah dia menyandang al-arsh, memikul al-arsh. وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ حَوْلَ أَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ. Dan sekelompok dari para malaikat ada yang bertasbih ya di sekitar al-arsh. وَآخَرُونَ بِحَمْدِهِ يُقَدِّسُونَ. Dan yang lainnya mentakdis, memuji Allah dengan segala pujian. وَاصْطَفَى مِنْهُمْ رُسُلًا إِلَى رُسُلِهِ. Dan Allah memilih di antara malaikat para rasul, dikirim, diutus kepada rasulnya di dunia. وَبَعْضٌ مُدَبِّرُونَ لِأَمْرِهِ. Situ bacanya وَبَعْضٌ, ditanwin. Tanwinnya di situ kata ulama ahli bahasa Arab, tanwin iwab. Jadi ada kalimat yang terbuang. Jadi وَبَعْضُ الْمَلَائِكَةِ مُدَبِّرُونَ لِأَمْرِهِ. Begitu takdirnya. Iya. Dan sebagian lagi mengatur perintahnya, mengatur dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di sini Al-Muzani mulai menjelaskan tentang keimanan kepada para malaikat. Dan tentunya berbicara tentang keimanan kepada para malaikat, seorang muslim mempercayai adanya malaikat, kemudian mengimani nama-nama malaikat yang dikabarkan kepada kita, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah atau ayat Al-Quran tentang tugas-tugas mereka. Kita mengimani seluruh hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Iya. Malaikat adalah hamba Allah yang tekun beribadah,
tidak makan dan tidak minum, dicipta dari cahaya, ya. Kemudian tidak pernah letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat hissiah malaikat. Dan malaikat itu kadang bisa berubah wujud. Dan malaikat mempunyai sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan memiliki sayap. Dan Jibril dilihat oleh Rasulullah 2 kali dan mempunyai 600 sayap. Ya. Kemudian para malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ini kriteria para malaikat. Maka siapa yang disebutkan tugasnya, kita imani akan hal tersebut. Ya, seperti di sini Al-Muzani menerangkan, kata beliau, فَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ جَمِيعًا لِطَاعَتِهِ. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya. وَجَبَ لَكُمْ عَلَى إِبَادَتِهِ. Dan mereka dijadikan tabiat mereka untuk beribadah kepada Allah. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ. Mereka bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, tidak pernah letih. فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ بِقُدْرَتِهِ لِلْأَرْشِ حَمِلُونَ. Ada malaikat yang menyandang arsh. Naam. Dan malaikat yang menyandang arsh ini diterangkan dalam ayat Al-Quran, وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dan pada hari itu yang menyandang arsh Rabbmu 8 malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diizinkan menceritakan malaikat yang menyandang arsh. Antara ujung telinganya sampai ke bahunya perjalanan 700 tahun. Ya. Malaikat penyandang arsh. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an jumlahnya 8. Namun ada silam pendapat di kalangan para ulama. Yang kuat bahwa malaikat penyandang arsh ada 4. Tapi pada hari kiamat jumlahnya menjadi 8. Iya. Ini kesimpulan pembahasan di dalam masalah ini. Ya, saya katakan pembahasan sebab ada pembahasan agak panjang untuk diuraikan. Iya. Kemudian mereka menyandang al-arsh. Al-arsh adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara makhluk yang sangat besar. Iya. Dan mempunyai kriteria dan sifat-sifat. Naam. Dan ini juga butuh uraian. Yang jelas, kita imani akan al-arsh, ya, yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia singgasana. Dan memang asal al-arsh dalam bahasa Arab itu adalah sarirul malik. Adalah sarir, tempat duduknya raja. Itu asal dalam bahasa Arab. Ya. Dan arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya qawaim. Ya. Qawaim adalah tonggak-tonggak untuk menyandangnya. Karena itu dikatakan di dalam hadith syafaat, ketika seluruh makhluk, ya, setelah ditiupnya sangkakala mereka semua tersungkur mati, maka yang paling pertama bangkit adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, dan saya melihat Nabi Musa bergantung di qa'imah min qawa'imil arsh. Maka arsh punya qawa'im, punya tonggak yang disandang dengannya. Iya. Dan kita imani akan hal ini. Naam. Dan ada juga kursi. Dan kursi ini selain dari arsh. Kursi, penafsiran yang paling kuat adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Kitabul Arsh dan lain-lainnya, bahwa kursi adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, telapak kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, perumpamaan langit dan bumi dibandingkan kursi itu bagaikan padang pasir yang sangat luas, kemudian dilemparkan gelang di padang pasir yang sangat luas ini. Jadi langit dan bumi ini bagaikan gelang dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas. Iya. Kemudian perumpamaan kursi terhadap arsh seperti itu juga. Jadi arsh bagaikan gelang dilemparkan kepada apa, kursi bagaikan gelang
dilemparkan ke padang pasir yang sangat luas. Nah, dan hadith-hadith yang seperti ini memberikan faedah keimanan kepada seorang mukmin. Ya. Ketiga, mendengarkan dan betapa besarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya maha besar dan maha agung. Iya. Maha besar dan maha agung. Ini faedah keimanan. Bukan menghayalkan bagaimana bentuknya, tetapi bertambah keimanan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara tugas malaikat, ada yang malaikat khusus untuk bertasbih di sekitar arsy. Iya. Hanya bertasbih, memuji Allah di sekitar arsy. Dan tasbih di sini yusabbih, bisa bermakna bertasbih, bisa bermakna salat, ibadah, itu semuanya ada dalam penggunaan nas-nas. Iya. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Ya. "Wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Dan malaikat yang menyandang arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ini di surah Ghafir ayatnya. Iya. Apa saya minta maaf untuk penyebutan surah dan ayat. Saya kira agak menghambat menghadirkan materi, kemudian ayat-ayat itu sendiri. Ya, kebanyakannya surahnya kita tahu, cuman ayatnya saya enggak sebut. Ya, saya enggak catat nomor-nomornya. Nah. Jadi saya mohon maaf untuk hal ini. Ya, mungkin ada cara memudahkan. Ya, kalau dengar misalnya potongan dari ayat dicatat maknanya. Ya, dari catatan makna itu bisa dilacak ke dalam Al-Qur'an di mana letaknya. Nah. Kemudian di antara tugas malaikat juga disebutkan di sini, wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Iya, dan di antara mereka ada yang mentakdis Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian. Wastafa minhum rusulan ila rusulih. Dan di antara malaikat ada yang merupakan utusan Allah. Jadi utusan langit ke utusan Allah di muka bumi dari manusia. Ya. Nah, dan yang paling mulia di antara para malaikat adalah Al-Amin Al-Wahy, yang diberi kepercayaan membawa wahyu, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa disebut alaihi salatu wassalam sama dengan menyebut Nabi juga alaihi salatu wassalam? Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, mereka disebut dengan alaihi salatu wassalam karena mereka rasul, demikian pula malaikat. Ya. Mereka juga utusan Allah, disebut juga dengan alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang kita dengar dari lisan para ulama kita ketika menyebut Jibril alaihi salam. Alladhi yanzilu bil wahyu. Dan Jibril ini turun membawa wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syu'ara, "Nazala bikir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin." Dibawa oleh malaikat ruh yang terpercaya, yaitu Jibril, ya, ke hatimu supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus." Di surah An-Nahl. Katakanlah dia diturunkan oleh ar-ruh al-qudus, yaitu Jibril. Maka ini penyebutan para malaikat, dan tentunya untuk merinci para malaikat tugas-tugasnya, ini nas-nasnya sangat banyak sekali. Iya. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani, wa ba'dun mudabbiruna li amri, dan sebagian malaikat ada yang mengatur perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur dengan perintah Allah. Kemudian kata beliau, "Tsumma khalaqa Adama bi yadihi." Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. "Wa askanahu jannata." Dan menempatkannya di sorga. Sini beliau menyebutkan penciptaan Adam alaihi salam, bahwa Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malaka alla tasjuda lima khalaqtu bi yadayya."
kenapa engkau tidak sujud terhadap siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Maka kita tetapkan dua tangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah ahli sunnah begitu menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menetapkannya sesuai dengan kebesaran Allah, dan mereka meyakini pasti Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Iya. Begitu disebut sifat, yang tergambar di dalam benaknya adalah keagungan dan kebesaran Allah. Iya. Dan tidak terfikir bagaimananya, kaifiatnya. Sebab kaifiat sifat tidak ada yang mengetahuinya. Wa askanahu jannatah. Dan Nabi Adam alaihi salam ditempatkan di sorga. Iya. Dan ini dari kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan beliau ditempatkan di sorga. Dan sorga ini menurut pendapat yang paling kuat, itu loh, itu juga sorga yang akan dihuni kelak oleh anak keturunannya. Walaupun Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Miftah dari Sa'adah, beliau di uraian yang panjang lebar, beliau menguatkan bahwa sorga yang Adam dikeluarkan darinya itu bukan sorga yang akan ditempati oleh keturunannya. Namun ini adalah pendapat yang lemah. Dan yang benarnya, sorga yang Nabi Adam dikeluarkan darinya itu pula sorga yang akan ditempati oleh anak keturunannya. Ini yang dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini, dan mereka membantah Ibnu Al-Qayyim dalam hal ini. Iya. Di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh, kemudian Syekhuna Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan lain-lainnya dari para ulama di masa ini. Nah. Wa qabala dhalika lil ardi khalaqah. Dan sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini sebelum diciptakannya Adam alaihi salam. Dan penciptaan para malaikat adalah sebelum diciptakannya Adam juga. Ya, sebab sebelum Adam diciptakan, Allah sudah berfirman kepada para malaikat. Wa qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berfirman, sungguhnya alil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, saya akan membuat khalifah di muka bumi. Jadi belum dicipta, Allah sudah berbicara kepada malaikat. Iya. Wa nahahu an syajaratin qad nafida qada'uhu 'alayki bi akliha. Dan Allah melarang Adam untuk mendekati sebuah pohon yang ketentuan Allah telah pasti atas Adam bahwa dia pasti akan memakan pohon itu. Ya. Jadi Allah menciptakan pohon tersebut, kemudian Allah melarangnya, dan Allah telah tetapkan di takdir yang as-sabiq bahwa dia nanti akan melanggar larangan tersebut dan akan memakannya. Ya. Thumma batalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah mengujinya dengan perkara yang dia, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang Adam darinya. Thumma sallata alaihi aduwahu fa'agwahu alaiha. Kemudian Allah menguasakan atas diri Adam musuhnya. Lalu musuhnya ini yaitu iblis yang menggelincirkan Adam. Waja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Dan Allah menjadikan Adam memakan pohon tersebut sebagai sebab turunnya Adam ke bumi. Fama wajada ila tarki akliha sabila wala ankulaha madhhaba. Dan Nabi Adam tidak punya jalan untuk tidak memakannya, dan tidak ada pula ya, tempat berlari untuk menghindari memakan buah dari pohon tersebut. Iya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ia akan makan. Nah, di sini masih berkaitan dengan masalah takdir. Beliau tetapkan bahwa turunnya Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari sorga dalam keadaan seperti itu, semuanya sudah merupakan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ditakdirkan sebelumnya.
Dan di sini beliau isyaratkan satu masalah yang sepintas lalu kelihatannya ya hanya sekedar pembicaraan yang disebut al-muzani, tapi kalimat ini punya bobot dalam masalah takdir, yaitu masalah as-sabab. Dijadikan sebab turunnya Nabi Adam ke bumi, karena apa? Kenapa dikeluarkan dari surga? Apa sebabnya? Harus ada sebabnya. Ya. Karena itu para ulama atau akidah Islam yang benar tidak mengingkari penetapan sebab. Ya. Yang mengingkari adanya sebab itu hanyalah kelompok Asy'ariyah saja, orang-orang Asy'ariyah. Yang mereka ini orang-orang Jabriyah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kalau mereka yakini ada sebab, maka mereka harus menetapkan ada yang memberi pengaruh selain Allah. Padahal orang-orang Asy'ariyah keyakinannya Jabriyah, makhluk itu batinnya ikut kepada ketentuan Allah. Tidak ada yang memberi pengaruh kecuali Allah saja. Jadi mereka katakan kalau misalnya pisau kemudian memutuskan urat nadi manusia, maka pisau ini bukan sebab, tapi Allah yang melakukannya. Pisau ini adalah hal yang telah diciptakan oleh Allah untuk terputusnya. Dia bukan sebab. Mereka tidak mau mengatakan itu sebagai sebab. Dan ini adalah suatu kesesatan. Ya. Karena itu ahli sunnah menetapkan adanya asbab, sebab hakikiyah yang dibenarkan, bukan sebab wahmiyah. Baik, saya kelihatannya butuh membuka masalah ini. Sebab masalah ini penting. Kaitannya dalam masalah tauhid, dalam masalah jimat-jimat, dalam masalah ini banyak kaitannya, masalah sebab. Iya. Sebab itu terbagi dua. Ada sebab wahmiyah, ada sebab hakikiyah. Ada asbab wahmiyah dan ada asbab hakikiyah. Iya. Asbab hakikiyah adalah sebab yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa dia sebagai sebab, atau ditetapkan oleh percobaan yang nyata atau yang nampak dan punya hubungan langsung. Jadi sebab hakikiyah adalah sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah dia sebagai sebab. Satu. Atau percobaan zahir yang nampak dan percobaan secara langsung menunjukkan ia sebagai sebab. Contoh sebab hakikiyah. Iya. Misalnya seseorang meruqyah. Ya, ruqyah misalnya. Ruqyah adalah sebab syar'iyah untuk mengobati ataupun mengusir jin. Ya, ditetapkan ia sebagai sebab dalam syariat. Nah, ketaatan sebagai sebab masuknya surga. Ditetapkan sebagai sebab masuknya surga. Maka ini sebab-sebab yang ditetapkan oleh syara' dia sebagai sebab. Ini salah satu dari sebab hakikiyah. Yang kedua dari sebab hakikiyah adalah percobaan yang nyata dan punya hubungan langsung. Ya, sekarang perhatikan ya. Paku. Ada paku. Ya. Ini sekarang meja ini pakai paku. Ya, sekarang untuk menurunkan paku ini menggunakan apa? Palu. Antum pukul pakai palu, turun pakunya. Iya kan? Sekarang saya tanya, paku ini turun apa yang merupakan sebab? Palu kan jelas ya? Dia jelas punya hubungan, ya, dipukul turun kan? Punya hubungan. Ya. Ini sebab yang teranggap. Harus nampak dan nampaknya enggak harus semua orang tahu, ya. Mungkin ahlinya saja yang tahu, yang lainnya mungkin enggak paham. Anggaplah misalnya seperti handphone ya, awal-awal keluarnya. Ya heran orang-orang kampung. Ini apa ini pegang benda-benda kecil kok bisa bicara? Ya. Ya kan? Sebagian orang paham, dia sebagai sebab. Untuk bisa berbicara. Kepada yang lainnya. Sebagian orang saja yang paham. Atau contoh yang lebih ini. Misalnya pintu remote. Ya. Atau pintu yang sudah dikontrol dengan nada suara. Ya, pemilik pintu itu merekam suaranya, nada buka misalnya. Ketika dia berada depan pintunya, dia berucap buka, akan terbuka sendiri pintunya. Ya.
Maka ini bukan sulap, tapi teknologi. Ya. Dan tidak harus semuanya tahu. Kalau sebagian yang punya takhasus tahu hal ini, tidak apa-apa. Ini terhitung sebab. Dipahami? Ya. Nah. Kemudian dia harus punya mubasyir, hubungan timbal balik. Ada hubungan langsung. Kalau tidak ada hubungan langsungnya, bukan sebab. Ya. Ada pintu misalnya di sini. Ya. Tertutup. Ya, pintu biasa, terkunci. Dia enggak punya kunci. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Ya. Supaya terbuka. Apa hubungannya membaca surah Al-Fatihah dengan pintu yang akan dibuka? Iya. Ini enggak ada hubungan yang bersambung, yang seperti ini enggak sebab. Enggak dihitung sebagai sebab. Dipahami? Ini masuk ke dalam sabab wahmiyah. Ya, sabab wahmiyah itu terbagi dua juga. Yang pertama, hal yang dinafikan sababianya oleh dalil. Jadi dalil mengatakan ini bukan sebab. Seperti kaitannya bintang dengan turunnya hujan. Sudah diterangkan dalam nas Al-Quran, dalam hadis, bahwa bintang ini tidak ada kaitannya dengan turunnya hujan. Semata-mata hujan itu turun adalah rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya sebagai sebab. Begitu dinafikan oleh syara, kita nafikan. Jelas? Iya. Kemudian yang kedua, yang bukan sebab, kalau tidak ada, tidak nampak hubungannya atau tidak ada hubungan langsung dengan hal tersebut, itu terhitung sabab wahmiyah. Iya. Terhitung sabab wahmiyah. Kaidahnya, siapa yang meyakini sabab wahmiyah sebagai sebab, maka hukumnya syirik asghar. Pentingnya di sini penekanan dalam tauhid. Ada sebab wahmiyah, diyakini sebagai sebab, hukumnya syirik asghar. Ya. Karena itu siapa yang meyakini karena bintang hujan itu turun, maka hukumnya syirik asghar. Siapa yang meyakini jimat-jimat bisa melindungi dirinya, beri pengaruh melindungi dirinya, hukumnya syirik asghar. Dipahami? Ya. Karena dia meyakini sebab wahmiyah. Apa hubungannya jimat-jimat dengan dia? Ya. Dan ini banyak sekali kaitannya. Dan jangan sampai ahli sunnah dimasuki oleh syaitan gara-gara tidak mengetahui kaidah yang sangat kuat ini dalam masalah sebab. Ya. Subhanallah, di Saudi Arabia ada kebiasaan masyarakat mengusir jin dengan kulit serigala. Ya. Jadi kalau ketemu serigala, lomba-lomba ngambil kulitnya. Katanya bisa mengusir jin. Apa hubungannya kulit serigala dengan jin? Ini tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Maka meyakini ini sebagai sebab, hukumnya syirik asghar. Karena itu Syekh Shalih Al-Fauzan dalam salah satu pelajaran beliau, beliau ditanya, apa hukum orang meyakini hal tersebut? Kata beliau, itu adalah bidah dan khurafat. Ya. Nah, contoh lain, ya, seperti menyembelih jin dengan mushaf. Sebagian orang merukyah, sembelih jinnya pakai mushaf. Ya. Kadang jinnya sendiri ya menganjurkan, ya, masuk, kelihatannya ini jin muslim ini. Ya. Kamu kalau mau bunuh jin kafir ini, sembelih pakai mushaf. Ya. Disembelih pakai mushaf, tiba-tiba mati katanya. Ini orang yang sudah dipermainkan oleh syaitan. Jinnya sudah menang. Ya. Sudah dapat beberapa poin yang sangat besar. Apa hubungannya mushaf disembelih dengan orang yang kesurupan tiba-tiba mati? Apa hubungannya? Iya. Maka ini termasuk sabab wahmiyah, tidak ada hubungannya secara langsung dan tidak pula dia sebagai ruqyah ditetapkan sebagai sebab. Siapa yang meyakininya, hukumnya syirik asghar. Iya. Maka banyak kaitannya dengan masalah sebab ini. Dan ini kaidah ya dalam masalah tauhid, masuk di dalam beberapa bab. Di sini Imamul Muzani menjelaskan ya, tentang penetapan sebab bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, itu ada sebabnya. Karena ia melanggar perintah Allah. Karena sebab ini harus terjadi, harus ada sebabnya, maka ditetapkan itu sebagai sebab. Ia dikeluarkan dari sorga. Dan ahli sunnah meyakini adanya asbab. Yang mengingkari sebab, itu adalah ahlul bidah dari kalangan orang-orang Asy'ariyah. Dan sekali lagi mereka adalah Jabriyah, ya, sehingga mereka meniadakan sebab dari sesuatu. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala,
ثم خلق للجنة من ذرية أهلا فكن بأعمالهم بمشيئته آملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penghuni surga dari keturunannya. Maka mereka beramal atau mengamalkan amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melaksanakannya dengan kemampuan dan kehendaknya. Faqalaqa lahum wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Demikian pula Allah telah menciptakan penghuni neraka dari keturunan Nabi Adam. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Maka Allah menciptakan untuk mereka mata-mata yang mereka tidak bisa melihat dengannya. Wa adanan la yasma'una biha. Dan telinga-telinga yang mereka tidak bisa mendengar dengannya. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan hati-hati yang mereka tidak bisa berpikir dengannya. Fahum bidzalika anil hadyi mahjubun. Maka dengan sebab itu mereka pun terhalang dari hidayah. Wa bi a'mali ahli an-nari bisabiqi qudratihi ya'malun. Dan berdasarkan takdir Allah yang telah terdahulu mereka beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Iya. Sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa surga sudah ditetapkan siapa penghuninya. Neraka sudah ditetapkan siapa penghuninya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam. Maka keluarlah dari punggungnya dzurriyyah, keturunannya. Maka Allah menggenggam dari mereka satu genggaman, kemudian Allah berfirman mereka adalah penghuni surga. Iya. Kemudian Allah mengambil genggaman yang lain, kemudian Allah berfirman mereka adalah penghuni neraka. Wala ubali. Maka sudah ditentukan hal tersebut. Maka kita meyakini akan hal ini. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ini adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Seorang hendaknya beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diperintahkan kepadanya. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala dalam poin berikutnya, kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun. Dan iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ma'tiqadihi bil janan wa qaulin bil lisan wa amalin bil jawarihi wal arkan. Iman adalah perkataan dan amalan disertai dengan keyakinan dalam hati. Ucapan dengan lisan, amalan dengan panca indera dan anggota tubuh. Kemudian kata beliau, wahuma siyani wa nidhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma la imana illa bi amalin wa la amala illa bi iman. Dan keduanya yaitu iman, yaitu ucapan dan amalan, ucapan dan amalan keduanya siyani, keduanya adalah siyan, sejalan, selaras. Nidhamani, ya, satu susunan. Qarinani, ya, bergandengan. La nufarriqu bainahuma, tidak boleh kita pisahkan antara keduanya. La imana illa bi amal, tidak ada keimanan kecuali dengan amalan. Wala amala illa bi iman, dan tidak ada amalan kecuali dengan iman. Kemudian kata beliau, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Dan kaum mukminin dalam hal keimanan mereka berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Wa bi salihil a'mali mutazayidun. Dan saling melebihi dalam hal amalan-amalan salih. Ini amalan salihnya lebih banyak daripada yang lainnya. Wa la yukhrijuna wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Dan mereka tidak keluar dari keimanan
karena melakukan dosa. Wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyan, dan tidak pula mereka itu dianggap kafir karena melakukan dosa besar, dan tidak pula dikafirkan karena melakukan maksiat. Wala nujibu li muhsinihim aljinan, dan tidak boleh kita mewajibkan bagi orang yang berbuat baik di antara mereka diwajibkan masuk surga. Ba'da man awjaba lahun nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah siapa yang diwajibkan baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nashhadu ala musiihim bin nar, demikian pula sebaliknya, kita tidak mempersaksikan neraka untuk orang yang berbuat jelek di antara mereka. Di sini Imam Al-Muzani mulai membuka tentang masalah iman. Tentang masalah iman. Apa definisi iman di kalangan ahli sunnah dalam akidah yang benar? Ya. Bagaimana kriteria iman itu? Kemudian orang yang melakukan maksiat punya dosa, apakah dengan dosa dan maksiatnya ini bertentangan dengan keimanannya sehingga harus menghancurkan keimanannya, ataukah hanya mengurangi keimanannya? Di sini Imamul Muzani mulai menjelaskan prinsip ahli sunnah wal jamaah, prinsip akidah yang benar di dalam masalah ini. Iman yang disebutkan di sini oleh Imamul Muzani, definisinya qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disebut oleh sebagian para ulama bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan. Sebab qaulun, ucapan, terbagi dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Iya. Amalun juga terbagi dua. Ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Kalau begitu tidak bertentangan antara para ulama yang mendefinisikan bahwa iman itu adalah ucapan, keyakinan, ucapan dan amalan. Ini definisi iman di kalangan ahli sunnah. Tiga perkara yang tidak terpisah. Keyakinan, ucapan dan amalan. Mereka tidak memisahkan definisi keimanan dari tiga perkara ini. Sebab tiga perkara ini semuanya ditunjukkan di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita sangat ringkas, saya cukup di sini menyebutkan satu hadis yang mewakili penyebutan tiga hal ini. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 70 sampai 79 cabang. Disebutkan iman bercabang-cabang. Ya. Dan ini termasuk keyakinan ahli sunnah bahwa iman punya syu'ub, bercabang-cabang. Kemudian dari sekian 73 ini sampai 79 cabang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga contoh yang mewakilinya. Kata beliau, fa'alahu qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanahu atau fa'alaha. Kemudian wa adanaha, dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan ini adalah imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian beliau sebutkan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Tiga contoh mewakili seluruh cabang keimanan. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwa iman adalah ucapan. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, ini apa? Perbuatan. Menunjukkan bahwa iman dengan perbuatan. Kemudian rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu apa? Amalan hati. Dia adalah amalan hati yang pengaruhnya nampak di tubuh. Amalan hati, kalau dia tidak punya rasa malu, enggak nampak pengaruhnya itu. Iya. Iya kan? Kalau dia malu misalnya enggak masuk ke rumah orang, misalnya malu atau apa kan gitu. Iya. Dari rasa malunya dalam hati kadang
mukanya memerah dalam suatu hal yang dia malu. Iya. Jelas sampai sini? Maka disebutkan tiga perkara mewakili seluruh makna keimanan. Karena itu tidak terpisah keimanan ini. Siapa yang memisahkannya, maka mereka masuk ke dalam kelompok yang sesat. Iya. Kelompok yang sesat. Orang-orang Jahmiyah, mereka murjiah ekstrim dalam masalah ini. Mereka katakan bahwa iman itu cukup al-ma'rifatu, mengenal Allah saja. Iya. Kenal Allah sudah cukup. Tidak usah berucap, tidak beramal, enggak apa-apa. Dia sudah mukmin sejati. Naam. Kemudian kelompok Al-Karramiyah, yang Al-Karramiyah ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Salah satu keyakinan mereka dalam masalah iman, mereka katakan bahwa iman itu cukup ucapan saja. Kalau sudah berucap la ilaha illallah sudah cukup, walaupun tidak meyakini dalam hati. Nah, dan ini termasuk kelompok-kelompok sesat ekstrim dalam masalah keimanan. Dari mengatakan iman itu cukup at-tasdiq saja, pembenaran saja. Sehingga orang-orang yang bercabang dari sini, keluarlah pemikiran-pemikiran aneh. Seperti Ibnu Arabi menulis buku judulnya Iman Fir'aun. Ingin dia buktikan bahwa Fir'aun itu adalah seorang mukmin. Dia punya buku, Ibnu Arabi, Al-Mulhid Al-Kafir. Dan jangan dikira pemikiran ini tidak berlanjut. Likulli qaumin warith, setiap kaum ada pewarisnya. Pemikiran yang seperti ini dikembangkan. Ya. Di Chicago sana, di mana tempat-tempat ya, pemurtadan dan penyelewengan Islam. Ya. Pernah di tahun berapa begitu di Makassar, ada yang bikin seminar. Ya, dari orang-orang yang pernah belajar di sana. Ya, judul seminarnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Jadi dasar keyakinannya kembali ke situ. Setiap kaum ada pewarisnya. Ya, karena itu memahami etikot penting. Dia paham akidah akan mengerti. Setiap kali muncul kesesatan dia akan paham kesesatan ini asalnya kemana. Ya. Apa dasarnya? Kenapa bisa sesat seperti itu? Nah, kalau paham akidah yang benar. Dan ini pentingnya seorang muslim mempelajari akidah dan menguatkan dirinya dalam akidah. Ya, akidah setelah itu baca, baca lagi. Ya. Satu kitab kalau perlu ulangi 10 kali enggak apa-apa. Harus kokoh di atas akidahnya. Ya. Jangan baca satu kali setelah itu bukunya jadi pusaka. Ya. Nanti dikeluarkan kalau dibutuhkan. Ya. Harusnya senantiasa diingat, mewarnai kehidupannya. Seorang yang berakidah benar, betul-betul indah kehidupannya. Iya. Dan ini yang kita lihat dari kehidupan para ulama kita. Perhatian mereka terhadap akidah dan keyakinan, senantiasa mengulanginya, mengingatkannya, iya, mendidik umat di atas hal tersebut. Nah, kemudian kelompok yang ketiga dari kelompok yang menyimpan dalam masalah keimanan, ini dikenal dengan nama Murji'atul Fuqaha. Murji'ah Fuqaha. Yang mereka mengatakan bahwa iman itu ucapan dan keyakinan saja. Adapun amalan, amalan tidak masuk dalam penamaan keimanan. Jadi beramal salat, zakat, puasa, iya, diperintah, tapi itu tidak masuk dalam keimanan. Dan ini madhabnya Abu Hanifah dan pengikutnya. Karena itu Abu Hanifah bukan ahli sunnah dalam masalah keimanan. Ya. Maka wajar kalau di masanya ya, yang mengkritik Abu Hanifah dengan sangat keras puluhan bahkan ratusan ulama. Syekh Mukbil dalam kitab beliau Nashr as-Sahifah, beliau menyebutkan 79 alim yang mengkritik Abu Hanifah. Termasuk imam 3. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya berkomentar keras terhadap Abu Hanifah. Nah, salah satu sebabnya karena pemikirannya ini. Dan ini salah satu hal yang dikritik terhadap Abu Hanifah. Dan di sini ada satu faedah yang diungkapkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh
bahwasanya berkaitan dengan Abu Hanifah, memang pembicaraan di generasi pertama keras terhadap Abu Hanifah, khususnya sampai abad kelima. Namun setelah itu Abu Hanifah, ia menjadi simbol di dalam lambang fikih. Maka para ulama setelahnya tidak begitu banyak mengkritik dan menjelaskan ya kejelekan Abu Hanifah, sebab dia dalam masalah fikih sudah dijadikan rujukan. Namun di dalam masalah akidah tetap disebut oleh para ulama bahwa Abu Hanifah salah dalam masalah ini dan bukan ahli sunnah dalam masalah keimanan. Dan masih diwarisi pemikiran Abu Hanifah ini. Sampai Imam Tahawi juga di dalam akidahnya yang masyhur itu, beliau juga terpengaruh dengan pemikiran Abu Hanifah ini. Beliau tidak memasukkan amalan dalam penamaan keimanan. Dan ini termasuk kritikan besar terhadap Imam Tahawi dalam akidah beliau. Iya. Dan yang benarnya bahwasanya amalan masuk dalam penamaan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah melantarkan keimanan kalian. Apa keimanan yang diinginkan di sini? Salat. Ya. Sebagaimana yang jelas dari penafsiran ayat. Jadi salat dinamakan dengan keimanan. Nas-nas yang sangat banyak sekali menjelaskan bahwa amalan masuk dalam bagian keimanan. Maka harus tegas mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan dan keyakinan. Sebagian orang di masa ini ada yang ketika menyebutkan iman, iman itu syarat sempurna. Iya. Dan ini termasuk hal yang salah. Iya. Harusnya ditegaskan bahwa amalan termasuk dari keimanan. Selesai. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh yang mutasalaf. Kata Imam Al-Bukhari, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Semuanya saya tanya tentang iman, mereka semua menjawab bahwa iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan amalan. Tidak ada perselisihan. Demikian. Maka ini mu'taqad ahli sunnah di dalam masalah ini. Kemudian disebutkan juga di sini oleh Imam Al-Muzani bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah. Di dalam masalah ini mereka meyakini bahwa iman itu bisa bertambah kalau seorang hamba melakukan ketaatan, ya. Dan bisa berkurang kalau hamba tersebut melakukan maksiat. Bertambah dan berkurangnya keimanan ini, ya, nas-nasnya jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladina amanu imana." Agar supaya orang yang beriman bertambah keimanannya. Disebutkan bahwa iman itu bertambah. Iya. "Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adha'ful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian hendaknya dia rubah dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu maka dengan lisannya. Siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Menjadikan selemah-lemah paling minimnya bisa berkurang. Iya. Juga tentang hadis syafaat dikeluarkannya manusia dari neraka. Ya, dikatakan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Ada yang keluar dan di hatinya hanya timbangan gandum besarnya dari keimanan, kebaikan. Ya. Dan ada yang keluar dari neraka mengucapkan la ilaha illallah lebih kecil lagi, senilai bur. Ya, burrah. Tepung. Dan ada yang keluar senilai darrah. Darrah ini bijian yang paling kecil. Maka iman bisa berkurang.
Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau menyimpulkan, akidah ahli sunnah dalam masalah iman cukup menghafalkan 5 perkara. Ya, kalau bisa bahasa Arab cukup hafal 5 nun. Ya. Nun yang pertama, iman itu i'tiqadun bil janan. Keyakinan dengan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, iman itu amalun. Iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, iman itu amalun bil jawarihi wal arkan. Beramal dengan anggota tubuh. Iya. Kemudian nun yang keempat atau perkara yang keempat, iman itu yazidu bi taatir rahman. Bertambah dengan taat kepada Allah. Kemudian yang kelima, iman itu berkurang bi ma'siyatir rahman atau bi taatis syaitan. Iya. Dia bisa berkurang kalau dia taat kepada syaitan atau bermaksiat kepada Allah. Ini global prinsip ahli sunnah dalam hal ini. Adapun ahli bidah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah, mereka menganggap bahwa iman itu cuma satu, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ini yang merupakan sebab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Dan ini juga sebab sesatnya kelompok murjiah di sini. Kalau orang-orang khawarij, mereka mengatakan iman itu cuma satu bagian. Kalau pergi sebagiannya, pergi seluruhnya. Ya. Jadi pelaku dosa besar, hilang sebagian keimanannya, maka hilang seluruh keimanannya, kafir hukumnya. Jelas? Orang-orang murjiah, itu juga syubhatnya. Iman itu kalau tetap sebagiannya, tetap seluruhnya. Karena itu, orang walaupun berbuat maksiat, tetap saja imannya itu tetap. Tidak berubah. Iya. Ini orang-orang murjiah. Karena dasarnya mereka sesat di dalam masalah menyelisih prinsip ahli sunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Nah, dan ini termasuk titik-titik dasar akidah yang dengan ini seorang bisa mengetahui pokok-pokok penyimpangan kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Iya. Kemudian di sini beliau isyaratkan, wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Ya. Dan mereka tidak dikeluarkan dari penamaan keimanan kalau melakukan dosa. Dan ini menyelisihi kelompok khawarij dan mu'tazilah. Ya, kelompok khawarij dan mu'tazilah mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar hukumnya adalah kafir. Keluar dari Islam. Kekal di dalam neraka pada hari kiamat, sepakat mereka. Adapun hukum di dunia berbeda. Orang-orang khawarij mengatakan kafir, orang-orang mu'tazilah mengatakan bukan kafir, bukan juga mukmin, tapi fi manzilah baina manzilatain. Iya. Dasarnya karena mereka di dalam masalah iman ini juga menyesat. Sesat mereka dalam hal ini sehingga muncul kesesatan yang lainnya. Iya. Maka ahli sunnah mereka tidak mengeluarkan dan tidak mengatakan seorang itu kafir kalau dia berbuat dosa. Wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyan. Dan mereka juga tidak mengkafirkan orang karena berbuat dosa besar atau berbuat maksiat. Sebab di dalam hadis-hadis disebutkan orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa besar, dan ternyata diampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi selain kesyirikan diampuni. Ini menunjukkan bahwa dosa besar tidak mengkafirkan, tidak menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam. Demikian. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, dikisahkan bahwa ada orang yang bunuh diri. Dia memotong urat nadinya di kedua tangannya sehingga matilah ia kehabisan darah. Setelah itu orang ini yang melihat temannya bunuh diri, ia pun mimpi melihat temannya tersebut. Ia melihat bahwa temannya datang kepadanya dalam keadaan menyembunyikan kedua tangannya.
Lalu ia bertanya kepada temannya, apa yang Allah lakukan padamu? Kata temannya yang bunuh diri ini, anda lihat dalam mimpinya, Allah telah mengampuniku dan memuliakanku. Kemudian dia bertanya, kenapa kedua tanganmu kecuali ini? Disebutkan kecuali ini, ya, menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar yang berbuat dosa seperti ini juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Keluar dari Islam. Ia dikatakan bermaksiat dengan dosa yang dia lakukan, namun dia adalah seorang mukmin, namun kurang keimanannya. Dipahami? Bukan dikatakan dia kafir keluar dari Islam, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, ataupun sebaliknya, tidak bisa juga dikatakan dia ini mukmin sejati, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah. Sehingga bagi mereka peminum khamar, penjudi, pezina, sama saja dengan ahli ibadah, rajin salat, qiyamul lail, sama saja bagi mereka. Ya. Sudah beriman, imannya tetap, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya. Jelas sampai sini? Maka prinsip Islam yang pertengahan, iman itu dengan lima perkara. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Lima perkara, hafalkan hal ini, maka akan keluar dari seluruh kesesatan orang yang sesat dalam masalah keimanan. Iya. Kemudian beliau di sini membawakan pembahasan lain, yaitu tentang menghukumi orang yang baik meninggal misalnya, dihukumi ini masuk surga. Orang yang meninggal, orang yang jelek berbuat kejelekan meninggal, dihukumi ini masuk neraka. Apa hukum hal ini? Beliau tekankan di sini bahwa orang yang baik kalau meninggal tidak boleh kita hukumi dia masuk surga. Kecuali siapa yang dihukumi oleh Nabi dia masuk surga dan Nabi mengabarkannya. Setelah Nabi meninggal tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi pengabaran dari Nabi yang hal tersebut merupakan wahyu dari Allah. Maka tidak ada yang boleh memastikan pada seorang ini masuk surga atau ini masuk neraka. Orang yang berbuat kebaikan kita harapkan dia masuk surga. Orang yang berbuat kejelekan kita khawatir akan kejelekan yang dilakukan. Tapi memastikan si fulan masya Allah salih dan lainnya, oh kalau begitu masuk surga. Ya. Ataupun sebaliknya, ini tidak boleh menurut pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini yang kita lihat dalam buku-buku i'tiqad. Hampir seluruh kitab menyebutkan hal ini. Saya katakan pendapat kebanyakan para ulama sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat lain. Kata beliau boleh mempersaksikan untuknya surga kalau manusia memujinya dan mempersaksikan untuknya. Beliau berdalilkan dengan hadis yang Nabi lewat di depannya jenazah lalu manusia memujinya. Maka Nabi berkata wajib masuk surga. Kemudian lewat lagi jenazah dan disebut dengan kejelekan, Nabi berkata wajibat, yaitu wajib masuk neraka. Ketika ditanyakan ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Beliau katakan antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Iya. Ini dalil yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Walaupun yang hak yang benar adalah pendapat jumhurul ulama bahwa tidak boleh memastikan. Adapun hadis yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Nabi yang menghukumi. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya tetap. Ya. Dan Nabi mengingkari seorang perempuan yang mengatakan pada orang yang saleh yang meninggal kemudian perempuan ini berkata dia di sorga. Maka Nabi mengingkarinya. Dari mana kamu tahu bahwa dia di sorga? Ya. Dan Imam Al-Bukhari memberi judul bab tidak boleh mempersaksikan kepada seorang pun untuk masuk sorga berdasarkan hadis tersebut. Ya, dan ini insyaallah taala pendapat yang paling kuat sebagaimana yang kita lihat di sini. Yang ditekankan oleh Imamul Muzani, Imamul Warbahari, Abu Bakar Al-Ismaili, dan lain-lainnya dari para imam as-salaf. Iya. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, "Wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla." Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Firman Allah azza wa jalla. Min ladunhu dari sisinya.
walaysa bimakhluq, dan bukan makhluk. Fayabid, sehingga dikatakan Quran itu sirna. Kalau makhluk kan akan sirna, kan hilang. Di sini Imam Al-Muzani mulai membuka permasalahan yang sangat besar di masa itu. Yang masalah ini, karena masalah ini sejumlah para ulama terbunuh dan sejumlah yang lainnya disiksa. Imam Ahmad disiksa di 3 generasi pemerintahan karena beliau membela prinsip ahli sunnah ini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Iya. Dan Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau dituduh bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu, ya, beliau tawakuf dalam masalah ini dan berkata Al-Quran makhluk, kalimat yang semisal dengan itu. Padahal Imam Al-Muzani, beliau sebenarnya tidak mau banyak menjawab, ya, dalam masalah ini. Beliau ingin menyibukkan, mengajari manusia dengan ilmu, jangan sampai karena beliau menjawab dalam masalah ini, membuka masalah ini, sehingga beliau juga akan didebat misalnya, atau akan disibukkan sehingga kebaikan yang ada di depannya hilang. Ya. Karena itu Nu'aim bin Hammad yang mulai mendengar Imam Al-Muzani dibicarakan, beliau bertanya kepada Nu'aim bin Hammad bertanya kepada Imam Muzani. Padahal Nu'aim bin Hammad sangat tahu prinsip beliau. Sengaja beliau tanya, wahai Al-Muzani, apa pendapatmu terhadap Al-Quran? Kata beliau, Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk. Jelas. Ya, manusia pun tahu tanda hal tersebut. Dan risalah beliau ini menunjukkan akan hal ini. Penetapan beliau bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah. Dan ini adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Global keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat kalam. Allah itu disifatkan dengan sifat kalam, berbicara, berfirman. Sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ini ditakbir dengan beberapa perkara. Kadang disebut dengan Al-Qawl, Qala, Allah berfirman. Kadang Fanadahu, Allah memanggilnya. Ya. Ketika Nabi Musa datang ke Bukit Tur, wanadainakum min janibit turil aiman, dan kami panggil Nabi Musa dari sebelah kanan Bukit Tur. An-nida dalam bahasa Arab panggilan dengan suara keras. Dalam bahasa Arab. Karena itu adan dikatakan an-nida. Ya, sebab adan itu tabiatnya dengan suara keras. Enggak ada orang yang adan bisik-bisik misalnya. Tapi dengan suara yang keras. Kemudian kadang ditakbir juga dengan al-munajah. Dan semuanya menunjukkan sifatul kalam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat kalam, berbicara. Dan diantara firman Allah, diantara kalam Allah adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim termasuk firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, dalam surat Taubah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, maka beri perlindungan kepadanya sampai ia mendengar firman Allah. Disebutkan sampai ia mendengar kalam Allah. Ini penetapan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, dan disebutkan tentang orang Yahudi, mereka ingin merubah kalam Allah. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka hendak merubah kalam Allah. Disebut dengan kalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Al-Quran adalah kalam Allah, dan Allah disifatkan dengan sifat kalam, berbicara. Kalau dia adalah sifat Allah, maka sifat Allah bukan makhluk. Ya kan? Kalau dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti sifat Allah adalah makhluk, bagian dari Allah makhluk. Ini apa artinya? Ini kekafiran. Artinya mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Karena itu para ulama sepakat untuk mengkafirkan siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya. Sepakat para imam salaf tanpa ada perbedaan pendapat. Kata Ibn Al-Qayyim dalam Nuniyahnya, لقد تقلد في كفره خمسين في
عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكى عنهم بل قد حكى قبله الطبراني. Telah sepakat 50 kali 10 dari para imam di berbagai negeri mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. 50 kali 10 berapa? 500 imam. Nukilan dari 500 imam ini disebutkan oleh Imam Al-Lalakai dalam kitab beliau, yaitu kitab beliau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Situ Al-Lalakai menyebutkan dengan sanadnya dari 500 orang imam lebih semuanya mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, itu pun di akhirnya Al-Lalakai berkata, ini yang saya kumpulkan sekarang, kalau saya cari lagi akan mendapatkan lebih dari itu. Iya. Nah, dan sebelum Al-Lalakai, At-Tabarani juga telah menyebutkannya. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Sir Alamin Nubala beliau menyebutkan bahwa yang mengkafirkan Jahmiyah, yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, sekitar 1000 orang imam. Ya. Menunjukkan bahwa ucapan orang yang berkata Al-Qur'an adalah makhluk ini betul-betul adalah suatu kekufuran dan kemungkaran yang sangat besar. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Dan firman Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Ini juga keyakinan ahli sunnah. Dengan suara dan dengan huruf. Dengan suara, kenapa kita katakan dengan suara? Sebab Allah berfirman kepada Nabi Musa. Iya. Berbicara kepada Nabi Musa. Kalau tidak dengan suara, maka tentunya Nabi Musa tidak mendengarnya. Ini satu sisi pendalilan. Sisi pendalilan yang lainnya, kita sebutkan tadi lafaz fanadainahu, maka kami menyuruhnya, memanggilnya. Kalimat an-nida dalam bahasa Arab itu panggilan dengan suara keras. Dan asal kalimat kalama, kalam dari tiga huruf kaf, lam, mim. Tiga ini dari huruf-huruf yang tidak tersembunyi, kata para ulama, huruf yang jelas. Makanya pecahan-pecahan dari tiga kalimat ini semuanya bermakna jelas. Iya. Seperti kilim, kilim artinya terluka, jelas ya kan? Seperti lakama, lakama artinya meninju, ya ninju juga jelas. Jadi pecahan yang berputar dari lam, kaf, mim kalau digabungkan itu adalah hal yang jelas. Makanya tidak boleh dikatakan sifat kalam tanpa suara dan tanpa huruf, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah. Mereka katakan kalam itu adalah ibarat yang Allah ibaratkan kepada diri Jibril, kemudian Jibril mengibaratkannya kepada diri Nabi Muhammad. Ya, ini orang-orang Asy'ariyah. Ya, dan yang dikira akidah ini tidak bertebaran di Indonesia. Nah. Ya. Wallahul musta'an. Saya pernah mendapati orang awam. Ya, siapa nak awam tapi ia bertanya kepadaku dan menyebutkan hal ini. Dia berkata di awalnya bahwa Al-Qur'an itu tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Ya. Dari mana keyakinan ini? Tentunya karena persebaran. Ya. Maka prinsip ahli sunnah, firman Allah itu dengan suara. Firman Allah dengan suara, sebagaimana dalil-dalil yang kita jelaskan tadi, dan dengan huruf. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Disebutkan tiga akhir surah Al-Baqarah, salah satu ahruf, tiga huruf diturunkan. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang benarnya dia mauquf dan punya hukum marfu'. Ya. Kata beliau, siapa yang membaca setiap huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di sini beliau tetapkan bahwa Al-Quran dengan huruf. Ya. Kemudian huruf-huruf yang ada di depan ayat alif lam mim itu apa namanya? Kau huruf, ya kan? Demikian. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu atau kalam Allah dengan huruf. Dan ingat Al-Quran dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kesimpulan global berkaitan dengan Al-Quran. Dan kadang para ulama sebutkan, ya minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bermula dan kepadanya lah kembali. Ya. Sini Imamul Muzani mengisyaratkan, min ladunhu, Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Jadi turunnya dari sisi Allah, Allah yang menurunkannya, Allah yang berfirman dengannya. Iya.
dan Quran akan kembali lagi kepada Allah. Nah, ada dua makna kembali ya, kepada Allah. Salah satunya yang disebutkan dalam sebagian hadis, di akhir masa nanti Al-Quran dibuka dan tidak terlihat kecuali lembaran-lembarannya saja, telah diangkat Al-Quran itu. Kemudian kata Al-Muzani, walaysa bimakhluq, Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, sekarang apa dalilnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Ya. Dalilnya sebenarnya hanya akal-akalan dan mutasyabih, hal-hal yang samar-samar. Ya. Misalnya dia mengambil ayat Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Katanya segala sesuatu, berarti Al-Quran juga masuk. Segala sesuatu, berarti dia makhluk, dicipta. Nah, ini pemikiran sesat mereka. Jawabannya mudah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Tanyakan kepada mereka, ilmu Allah makhluk atau bukan? Tidak berani mereka mengatakan ilmu Allah itu bukan makhluk. Apa? Tidak berani mereka mengatakan ilmu Allah itu makhluk. Tidak berani. Dia masuk, berarti dalam sesuatu yang kalian sebutkan. Dan saya terangkan tadi bahwa ayat ini yang dicakup adalah seluruh makhluk. Ya, adapun Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta al-khaliq. Allah zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya tidak termasuk dalam makhluk. Ya. Allah yang mencipta. Maka tidak boleh dikatakan kalam Allah, firman Allah yang merupakan sifat Allah dikatakan sebagai makhluk. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara firmannya dan antara makhluknya, antara perintahnya dan antara makhluknya. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ingatlah bahwa milik Allah penciptaan dan perintah. Penciptaan, penciptaan makhluk, perintah adalah termasuk dalamnya Al-Quran, perintah Allah. Di sini dibedakan beda makhluk, beda al-khalq, penciptaan, dan beda perintah Allah pakai huruf waw. Ya, dan ingat dalam bahasa Arab waw asalnya itu mengandung makna berbeda. Misalnya saya katakan datang, telah datang si Muhammad dan Zaid. Ya, Muhammad bukanlah Zaid dan Zaid bukan Muhammad. Kan begitu? Asalnya penggunaan kalimat dan dalam bahasa Arab. Maka disebutkan, ingatlah bahwa milik Allah segala penciptaan dan segala perintah. Ya, penciptaan lain, perintah lain. Ya. Makhluk adalah makhluk, adalah perintah. Al-Quran masuk dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah. Dibedakan. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini akan masuk ke dalam keharusan-keharusan yang menyebabkan mereka mengkafirkan diri mereka sendiri. Ya. Banyak hal yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Cukup saya sebutkan satu masalah. Dikir pagi sore, a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan yang dicipta. Kalimat-kalimat ini kalam Allah. Kalau kalam memang makhluk, berarti Nabi telah mengajarkan kesyirikan, disuruh berlindung dengan makhluk. Ya kan? Ya kan, berlindung dengan kalimat Allah. Kalau memang kalimat Allah makhluk, berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Dan ini akhir artinya dia mengkafirkan dirinya sendiri. Keharusan-keharusan yang menyebabkan mereka masuk di dalam perkara yang akan memberatkan diri mereka sendiri. Dan itu tabiatnya bid'ah. Ya. Bid'ah itu akhirnya pasti semraut. Ya. Akhirnya seperti benang, ya. Sudah kasat kusut, enggak bisa lagi diatur. Ya. Nah. Kalau ada penyelesaiannya, itu bagaikan benang yang tambah dikusut-kusut lagi. Itu tabiatnya pelaku bid'ah dari masa ke masa. Tidak ada yang jelas jalannya. Ya. Wallahul musta'an. Baik, ini berkaitan dengan Al-Qur'an kalamullah. Kemudian kata Al-Muzani rahimahullahu taala, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azliyatun wa laysat bimuhdatsatin fatabit wala kana rabbuna naqisan fayazid jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqin وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على أرشه بائن من خلقه
maujudun walaysa bima'dumin wala bimakhkut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kalimatullah, dan seluruh firman Allah, wa qudratullah, kemampuannya, kemampuan Allah, wa na'atuhu, wa sifatuhu, na'at dan sifat maknanya sama. Nah, sini perupaan. Ya, kelihatannya rupa dan sifat agak mirip ya. Walaupun saya tekankan di sini bahwa na'at dan sifat maknanya sama. Ya. Kamilatun ghairu makhluqat. Semuanya sempurna, bukan makhluk. Beliau tekankan di sini bahwa kalimat-kalimat Allah sama seperti sifat-sifatnya yang lain. Kemampuan Allah, ya, sifat-sifatnya semuanya sempurna, bukan makhluk. Daimat, terus menerus. Azaliyat, kekal. Ya. La yazal, dia terus menerus. Walaysat bimuhdatsatin fatabid, dan bukan perkara yang baru muncul sehingga harus, sehingga nanti akan sirna. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, dan Rabb kita, ya, dulunya tidaklah kurang sehingga harus bertambah. Nah, ya, ini keharusan kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk atau sifatnya makhluk. Ya. Nah, dia akan masuk kemudian berkata bahwa ada di antara sifat Allah itu yang baru, atau Allah itu dulunya kurang sehingga bertambah lagi sifat baru. Ya. Ini keharusan-keharusan. Nah, yang ahlul bidah pasti terjatuh di dalamnya. Kemudian beliau tekankan, jallat sifatuhu an syibihi sifatil makhluki. Maha mulia sifat-sifatnya dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Wa qasarat anhu fitanul wasifin, dan amatlah pendek kepandaian orang-orang yang mensifatinya untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun seorang manusia ingin mensifatinya, maka dia tidak mampu. Sebab kemampuan untuk mensifati dia tidak miliki. Seseorang bisa mensifati yang lain, suatu bisa mensifati sesuatu kalau dia pernah melihat sesuatu itu. Ya kan? Atau pernah mendengar tentang sesuatu itu. Atau pernah melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Ya. Dan seluruh hal ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu enggak bisa makhluk mensifatkan Allah dari dirinya sendiri. Ya. Karena itu pensifatan tentang Allah mutlak diambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qaribun bil ijabati indas su'al. Allah Maha dekat menjawab, memberikan ijabah ketika dimintai. Ada hamba yang bermohon kepadanya. Sebab sebagaimana yang telah kita sebutkan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'an. Kalau hambaku bertanya, meminta kepadaku, sungguhnya saya Maha dekat, saya mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, tenanglah kalian. Jaga diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Sungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang bisu dan tidak pula berdoa, tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula berdoa kepada yang gaib, yang tidak hadir. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Sungguhnya, ya, yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian daripada leher kuda tunggangannya. Iya, atau leher unta tunggangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Iya. Ba'idun bit ta'azzuz la yunal.
Allah Maha Jauh dengan penuh kemuliaannya, penuh keagungannya, tidak tercapai. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diterangkan berada di atas arsy-Nya, dan tentunya ya, makhluk tidak bisa mencapainya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz, yang Maha Agung. Alladzi qahara kulla syai'in 'izzatan wa hukma. Yang keagungan dan hukumnya, hikmahnya telah mengalahkan segala sesuatu. Kata Al-Muzani, alin ala arsyihi, maha tinggi di atas arsy-Nya. Ini telah kita terangkan. Ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluknya. Ini kalimat yang sudah kita singgung sebelumnya. Bahwa Allah berada di atas langit, tidak boleh dikatakan bersatu atau ada di tengah-tengah makhluknya. Dan ini termasuk kalimat-kalimat yang digunakan oleh ahli sunnah membantah ahlul bidah. Ya. Mawjudun walaysa bima'dum wala bimafqud. Allah Maha Ada. Tidak bisa dikatakan ma'dum, tidak ada, dan tidak boleh pula dikatakan mafqud. Ya, mafqud lenyap, hilang. Ya. Allah itu Maha Ada. Dan maha adanya Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang sangat jelas dan sangat terang. Seperti matahari yang muncul di siang bolong. Iya. Dan anehnya orang-orang filsafat kerjaannya sibuk membuktikan adanya Allah. Iya. Dan ini termasuk keanehan orang-orang filsafat. Nah, saking anehnya disebutkan hal ini dalam biografi Ar-Razi di buku-buku Al-Firaq, bahwa pernah Ar-Razi, ya, Fakhrul Razi, tokoh filsafat yang laris karyanya di jamiah-jamiah perguruan tinggi yang diajarkan padanya filsafat, pernah suatu hari dia berlalu bersama murid-muridnya, banyak yang mengikutinya, berlalu di depan rumah seorang perempuan tua sedang berjemur di depan rumahnya. Perempuan tua ini melihat orang yang sangat banyak, ya, bertanya kepada sebagian orang yang ikut, wahai fulan, siapakah orang ini yang diikuti oleh banyak orang? Ya, muridnya dengan bangganya berkata, wahai ibu, mudah-mudahan Allah merahmatimu, apakah kamu tidak kenal orang ini? Ya. Kata perempuan tua ini, saya enggak kenal. Apakah dia seorang raja? Tanya, bukan. Apakah dia seorang pembesar? Bukan. Apakah dia seorang ini? Bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, dia adalah orang yang mempunyai 1000 dalil tentang adanya Allah. Ya. Maka kata perempuan tua ini yang masih berada di atas fitrahnya, ya, kata perempuan ini, ta'ban lahu, betapa celakanya orang itu. Apakah pada Allah ada keraguan? Ini fitrah manusia. Kan yang dicarikan dalil 1000 tentang adanya itu adalah sesuatu yang meragukan, ya kan? Iya. Fitrahnya muncul, apakah pada Allah ada keraguan sehingga harus dicarikan 1000 dalil bahwa Allah itu ada? Ya ibaratnya ya, kalau kita dekatkan dalam bahasa Indonesia, matahari sudah terbit siang bolong seperti ini, ada yang bertanya kepada Anda, apa dalilnya matahari lagi terbit? Iya. Kan itu perumpamannya. Nah, demikian keadaannya. Maka ini termasuk keyakinan Islam yang hendaknya dipegang oleh setiap Muslim. Ya. Dan prinsip-prinsip yang disebut di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala sangat indah. Dan beliau juga menyebutkan pada poin yang ke-9, kata beliau, wal khalqu mayyituna bi ajalihim inda nafari arzaqihim wa inqita'i atharihim. Dan makhluk mereka mati kalau sudah sampai ajalnya, ketika habis sudah rezekinya dan terputus jejak-jejaknya, terputus apa yang dia akan lakukan nanti. Ya. Ini masalah disebutkan di sini oleh Al-Muzani. Disebutkan pula oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam i'tiqadnya. Dan Imam Al-Barbahari juga menyinggungnya. Dan kita ketahui bahwa para ulama ketika memasukkan hal ini
ada hubungannya bantahan terhadap ahlul bidah. Ya. Dan orang-orang Mu'tazilah, mereka menyimpang dalam hal ini. Mereka katakan bahwa manusia itu punya dua ajal. Ya, punya dua ajal. Maka ditekankan di sini ya, oleh beliau bahwa manusia kalau sudah sampai ajalnya, itu adalah ketetapannya, setelah itu mati. Ya. Setelah itu mati. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat dan tidak pula bisa dimajukan. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Nabi Muhammad mati. Dan mereka juga akan mati. Ya. Para nabi, para rasul mati. Para malaikat juga akan mati nanti. Ya. Nah, dan seluruh anak Adam, alam jin, semuanya akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ya. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna kecuali dan tersisa wajah Rabb-mu yang penuh dengan al-jalal wal ikram. Maka apabila ajalnya sudah sampai, sudah terputus rezekinya, habis sudah kegiatannya, enggak ada lagi. Nah, terputus segala sesuatunya. Dan ini ma'taqat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau katakan di sini, "Tsumma hum ba'da dhaqtati fil quburi musa'alun." Kemudian mereka, yaitu manusia, di sini yang diinginkan, "Ba'da dhaqtah," setelah dihimpit, "fil kubur," dalam kubur, "musa'alun," mereka ditanya. Di sini beliau menerangkan tiga masalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan kubur, penetapan kehidupan dalam kubur. Masalah yang kedua berkaitan dengan himpitan, adanya himpitan dalam kubur. Kemudian masalah yang ketiga adalah pertanyaan yang akan ditanyakan dalam alam kubur. Adapun penetapan adanya kehidupan dalam alam kubur, ini adalah keyakinan ahli sunnah yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sepakat para ulama. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang pengikut Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa ashiya, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab." Neraka dihadapkan kepada mereka pagi dan petang, kepada pengikut Fir'aun. Di mana neraka ini dihadapkan pagi dan petang? Di dunia mereka sudah mampus, ya, sudah meninggal. Apakah di akhirat? Bukan di akhirat, sebab ayat setelahnya dikatakan, "Wa yawma taqumus sa'ah," dan pada hari kebangkitan, katakan pada pengikut Fir'aun, "Masuklah kalian kepada siksaan yang lebih pedih." Iya. Berarti ini kehidupan di mana? Bukan di akhirat, bukan di dunia. Di mana ini? Ini adalah kehidupan dalam kubur. Ya. Jadi kalau orang-orang Mu'tazilah di masa ini, dari lafisan Hizbut Tahrir, ya, yang mereka ini pewaris Mu'tazilah, ya, bahkan Mu'tazilahnya ya, ada gaya baru sedikit, mereka sebutkan bahwasanya adab kubur itu hadith-hadithnya adalah hadith ahad katanya. Ini adalah kejahilan. Jahilnya pangkat dua. Ya. Kenapa? Dia katakan hadith ahad. Pertama, bukan dalam hadith saja, tapi dia dalam Al-Quran. Banyak ayat, ada sekitar 10 ayat dalam Al-Quran. Ya. Dan mereka enggak paham, sebab enggak paham kitabullah. Mereka hanya paham politik, bagaimana bertikus-tikusan, itu aja mereka paham. Ya. Tidak paham hal-hal yang seperti ini. Kalau mereka baca ayat-ayat Allah akan ketemukan. Ya. Penetapan tentang adanya kehidupan dalam kubur. Kemudian kejahilan yang kedua, mereka katakan haditsnya ahad. Hadits yang menjelaskan tentang adabul qabr mutawatir derajatnya. Riwayatnya sangat banyak sekali. Ya. Maka ditetapkan tentang kehidupan di alam kubur
Kemudian penyebutan kubur di sini penyebutan kebanyakannya. Sebab kebanyakan manusia kalau meninggal diapakan? Dikuburkan kebanyakan manusia. Ya. Agama Islamnya, Buddha apa namanya? Nasaranya, kemudian Yahudinya dikubur. Ya, walaupun sebagiannya ada yang membakar, ya. Namun rata-ratanya dikubur, ya kan? Karena itu ini penyebutan kebanyakan dikubur. Adapun ya, dan bukan artinya kalau tidak dikubur dia tidak disiksa atau tidak mengalami adab kubur. Fir'aun tidak dikubur. Ya. Masih dalam bentuk mumi. Orang-orang yang ditelan misalnya oleh binatang buas, ya, atau sebagian orang yang jatuh di dalam timah yang mendidih, atau orang yang dibakar, apakah mereka tidak mengalami alamul qabr? Enggak. Tetap mereka mendapatkan alamul barzah yang merupakan alam kubur itu. Cuman penggunaan kubur penggunaan kebanyakan. Penggunaan kebanyakan. Iya. Ini kebanyakan manusia dikubur. Nah, kemudian masalah yang kedua di sini adanya himpitan dalam alam kubur. Iya. Dan ini kelihatannya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhammatan." Sungguhnya dalam kubur itu ada himpitan. Ya. "Law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'ad." Andai kata ada yang selamat, maka Sa'ad bin Mu'ad selamat dari hal itu. Ya. Maka ditetapkan hal tersebut. Dan tentunya yang mendapatkan himpitan ini adalah orang-orang yang banyak kesalahannya atau banyak melakukan dosa, ataupun orang-orang yang kafir, orang-orang munafikin. Adapun orang yang beriman, maka akan diluaskan kubur mereka sejauh mata memandang. Iya. Kemudian masalah yang ketiga yang diterangkan di sini, bahwa manusia akan ditanya. Dan pertanyaan dalam kubur dengan tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ya, pertanyaan ini tidak berlaku pada umat Islam saja. Umat-umat sebelumnya juga ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Tapi setiap umat ditanya sesuai dengan nabinya sendiri yang diutus kepadanya. Iya. Dan dua malaikat yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Malakani aswadani azraqan. Dua malaikat hitam biru. Hitam hijau. Iya. Enggak tahu ya gimana ya, hitam hijau. Dua malaikat hitam hijau, begitu dalam hadisnya. Sebagian para ulama yang berkata badannya hijau, mukanya hitam. Ya wallahu taala alam, ini termasuk hal yang gaib. Demikian Nabi mengucapkan dua malaikat hitam hijau, selesai. Iya. Nah. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan alam al-qabr wallahu taala alam. Baik. Sudah ada ini tanya dicukupkan dulu sampai sini. Ya mudah-mudahan insyaallah taala kita berharap materinya bisa selesai besok. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini dan insyaallah taala kita bertemu lagi di hari besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.